Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi narini amin. Wa yakunu yaksidu bil ulumi wujudahu ni sa'adatil uqbal azimatina ila. Wa yakunu ini kita masih bicara daripada tanda-tanda orang alim akhirat. Masih bicara tentang ulama akhirat. Apa tuh? Yaksidu wa yakuna dan adalah ia. Yaksidu bermaksud bil ulumi dengan ilmunya. Wujudahu akan ada ilmunya. Li sa'adatil uqbal azimatina ilah. Bagi sa'adatil uqbal azimati, kebahagiaan ya akibat yang besar, maksudnya kebahagiaan akhirat ya. Kebahagiaan akhirat yang agung naila memperoleh ya. Jadi untuk memperoleh kebahagiaan yang agung, jadi tanda-tanda ulama akhirat itu dia bermaksud dengan ilmunya supaya ada bahagia. Jadi bukan mencari dunia dengan ilmunya. Jadi dia cari ilmu yang bisa membahagiakan dia di akhirat. Dia cari ilmu yang model gitu. Fayakunu muhtaman bi'ain milbatini, maka adalah ia ya perhatian ya, mementingkan gitu ya, dengan ilmu batin. Jadi dia perhatian dengan ilmu batin. Warikoba qalbin lisyasati fa'ila, dan ya, memperhatikan, mengawasi hati untuk siasatnya, al-kadarnya berbuatnya. Jadi dia melakukan, berbuat ya, mengawasi hatinya. Jadi dia selalu membuat siasat untuk mengawasi hati, memperhatikan hati. Ya, hatinya baik apa enggak, ya, baik apa buruk. Ini perhatiin hatinya. Ini namanya ilmu apa nih? Ilmu tasawuf, akhlakul tasawuf. Ya, jadi ilmu tasawuf. Wajib kita belajar ilmu tasawuf, akhlak-akhlak tasawuf. Wajib. Ya. Mesti kita belajar ilmu tasawuf, enggak boleh enggak, wajib. Akhlak. Mutawaqqi'an li tariqi 'ilmil akhirati. Yang jatuh bagi jalan ilmu akhirat. Mimma yakunu minal mujahadatin injila. Daripada apa yang ada, daripada sesuatu yang adalah daripada mujahadah yang jelas. Ya, berjihad, mujahadah, melawan nafsu. Jadi ilmu akhiratnya. Ilmu batin, mengawasi hati, yaitu ilmu akhirat. Hadil alamatu sabi'atu, ini adalah tanda, ini adalah tanda yang ketujuh. Min alamati alimil akhirati, daripada tanda-tanda orang alim akhirat. Ay wa min alamatihi, artinya di antara tanda-tandanya, ay yakuna yaksidu minal ulumi ya, al ilma alladhi yuniluhu wa yusiluhu ila sa'adatin. Bahwa adalah dia itu ayyakuna ya, wa min alamati, dan di antara tandanya, tanda orang alim akhirat apa di antaranya yang kemudian ini ayyakuna yaksidu, yaitu bahwa dia bermaksud minal ulumi, daripada ilmu
al-ilma akan ilmu, alladhi yuniluhu yang ia peroleh akan dia, wa yusiluhu dan yang ia sampaikan akan dia, alladhi yuniluhu yang mencenderungkan dia gitu ya, wa yusil dan dapat menyampaikan dia ila sa'adatil akhirati kepada kebahagiaan akhirat. Ilmu apa? Wa huwa ilmul batin, yaitu ilmu batin, ilmu hati, akhlakul tasawuf, belajar akhlak tasawuf. Ya, kitab-kitabnya pelajarin. Ya. Hemat saya, ya apa? Hikam itu adalah sesuatu yang mesti dipelajarin. Jangan dibilang ini tinggi, nggak boleh belajar nih. Mesti kita belajar semua ya kitab yang diantaranya kitab itu. Ya. Akhlak itu akhlak tasawuf, wajib kita belajar mengenal hati yang baik bagaimana kepada Allah, kepada sesama. Seperti kitab yang kita baca ini adalah akhlakul tasawuf, wa muraqabatul qalbi dan mengawasi hati, mengawasi hati, ilmu tasawuf mengawasi hati kita. Kira-kira ini hatinya jelek apa cakep, ya? Gimana hatinya nih? Ingat enggak sama Allah? Lupa apa ingat sama Allah? Bagaimana supaya hati ingat terus sama Allah? Jadi pelajarin tuh ilmu tasawuf. Makanya di sini kita pakai zikir tariqah tasawuf. La ilaha illallah. Biar apa? Biar hatinya baik. Biar ngaji ilmunya banyak, ya. Hatinya lembut baik. Dengan apa? Yaitu zikrullah. Zikir yang diajarkan oleh ahli zikir. Siapa? Ahli tasawuf. Ya. Kalau pengen belajar ilmu dengan ahli ilmu, pengen belajar ibadah dengan ahli ibadah, ahli tasawuf. Wama, ya, wama rifatu tariqil akhirati wasulukihi dan mengetahui jalan akhirat dan ya, suluknya, mengetahui jalan akhirat dan caranya gimana suluknya. Kama bayyanahu biqawli fayakunu ila akhiri ay wa idza qasada ilma sa'adati, artinya dan apabila dia bermaksud akan ilmu kebahagiaan, fayakunu maka adalah ia muhtamman katsiran, perhatian yang banyak, bi'ilmil batini dengan ilmu yang batin. Jadi perhatiannya banyak ilmu yang batin. Ya, ilmu yang lain satu SKS, dia bisa tiga SKS. Katakan begitu ya, kalau orang kuliahan. Perhatiin. Belajar lagi, belajar lagi. Liya'rifa bi'ima yufsidul a'mala wa yusawisul quluba. Iya. Bi'ilmil batin, perhatian dengan ilmu batin, ya, li'arifah supaya dia tahu bihi dengannya, atau li'u'rofa gitu ya, bihi ma supaya diketahui dengan sebabnya, ma akan sesuatu yubsidul a'mala, sesuatu yang dapat merusak amal, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu batin, belajar ilmu batin maksudnya apa? Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, supaya tahu sesuatu yang bisa merusak amal kita. Wa yusawwisul qulub, dan yang dapat mewaswaskan hati. Belajar
ya, tentang ilmu batin, ilmu hati. Wa fa'ilan ay muttasifan, maksudnya bersifat bi muraqabati qalbi, dengan mengawasi hatinya. Li ajli siyasati, karena untuk mensiasatinya. Ay ta'dibihi, mengadabinya. Wa takhluq, berakhlaknya. Wa takhluqihi, berakhlaknya. Bi akhlaqil hamidati, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa yakunu mutawaqqi'an, dan adalah dia jatuh. Wa rajian, berharap. Ya. Ya. Dan wa yakunu mutawaqqi'an, mutawaqqi'an artinya juga mengharap juga ya. Mengharap, wa rajian, mengharap. Ya. Inkishafa tariqil akhirati minal mujahadati, terbuka jalan akhirat ya, daripada mujahadah. Jadi mujahadah, berjuang melawan nafsu. Fa innaha tubdi ilal musyahadati, maka sesungguhnya itu dia dapat membawa kepada musyahadah. Ya, kalau dia mujahadah terus ya, mujahadah terus, nanti akan bisa musyahadah. Terus berjuang kayak kita ngaji, terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji, enggak berhenti, terus ngaji, terus ngaji, semangat, semangat, semangat. Kebuka paham itu. Ya. Paham. Ya, tapi cari gurunya biar tepat itu ya. Cari gurunya, cari guru yang Syekhul Futuh. Guru yang bisa membuka. Yang bukain si Allah, artinya guru yang cerdas. Ya. Hakikatnya adalah Allah. Manusia hanya sebab aja. Cari yang kayak begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'adu fina lanahdiyanna subulana, dan orang-orang yang berjihad fina pada kami, jadi bersungguh-sungguh beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan jalan kami. Sama nih, kamu belajar sungguh-sungguh pengen bisa baca kitab dengan baik, kalau bisa jangan salah-salah. Ya. Kamu sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Tenang aja. Kalau saya yakin insya Allah, kamu sungguh-sungguh bisa. Tenang aja. Tapi kalau main-main, enggak bisa. Ya, main-main enggak bisa. Kayak sembahyang main-main batal enggak? Batal. Kayak kamu ngaji main-main, batal. Ya, jadi jangan main-main, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh banget gitu ya. Sungguh-sungguh banget. Dikasih entar. Lanahdiyannahum subulan. Ini juga dalil ngaji juga nih. Supaya dapat. Ya. Walaupun badan kita kecil umpama ya, semangat kita bre ya. Iya. Dapat. Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau main-main batal. Main-main batal. Batal. Kok enggak naik-naik? Ya main-main. Jadi harus apa? Jangan main-main. Sungguh. Sungguh. Dapat insya Allah. Langsung. Jadi kalau ada yang enggak naik, tanya dah. Main-main enggak dia? Main-main. Apalagi lockdown kemarin ya. Udah HP, tidur mulu. Pegang buku, hawanya males banget. Ya. Itu. Coba yang kagak pulang, naik semua. Bagus nilainya. Iya. Pertama karena dekat guru. Iya. Dekat tempat. Iya. Beda itu. Ibadahnya pun beda. Jadi jangan main-main. Kalau main-main batal. Sebagaimana sholat main-main batal. Begitu pula kamu punya semangat untuk mencapai cita-citamu, kamu main-main batal cita-citanya. Jadi jangan main-main. Sungguh. Sungguh. Karena Allah janjiin kalau sungguh apa? Kita lawan, lawan, lawan. Lanahdiyannahum subulana.
kami akan beri dia jalan. Ya, kami akan beri mereka itu jalan-jalan kami. Dikasih entar. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya kesuksesan dunia akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.